الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سكاك وفصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبه لكل خير نافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan Qur'annya halaman yang sama, halaman 220 Surah Yusuf ayat yang ke-69. Bacaannya walamma, halaman yang sama 220 Surah Yusuf ayat yang ke-69. Bacaannya walamma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma Allah.
Kalau kita kira kabur, Sayyidina Umar luar biasa, subhanallah.
setan kabur, enggak mau amprokan ketemu dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini beliau luar biasa, Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang merupakan orang yang paling maksimal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan An Umar radhiyallahu anhu darabal jizyata ala man lam yahujjah. Sayyidina Umar memungut jizyah, dipajakin. Jizyah ini upeti, pajak. Diambil jizyah, diambil upeti, diambil pajak bagi siapa? Ala man lam yahujjah, bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Ini orang mampu tapi enggak haji. Sayyidina Umar langsung ambil jizyah, ambil upeti pajak dari ini orang. Kenapa demikian? Tadi Allah perintahkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sampai kata beliau bahwasanya orang-orang yang mampu kemudian dia tidak melakukan ibadah haji, laisu muslimin, bukan orang muslim. Ya Allah, tegas beliau ini, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jangan masalah ini, masalah soft aja, barisan dalam sholat itu kalau seandainya ada yang apa? Yang gak rapat, yang dirapetin bukan kaki mas, bukan, tetapi apa? Ini orang salah tanggap. Hadisnya benar, pemahamannya salah. Hadis semua benar, hadisnya sahih. Silahkan lihat kitab 4 madhab. Semua madhab mengatakan yang dirapetin bukan kaki, tapi apa? Bahu dengan bahu. Pas imam bilang istawu wa'adadilu atau sawu sufufakum, maka si makmum semua rapetin bahu dengan apa? Dengan bahu. Jadi bukan apa? Bukan kaki. Nih, orang enggak paham, hadisnya benar, pemahamannya salah. Akhirnya teman sebelah enggak rapet kakinya, diinjek. Sampai kena, sampai rapet. Dibilang, Ustaz, saya bukan injek. Ente bukan injek, tapi jadi injek orang. Karena pemahamannya salah. Dibilang kalau seandainya enggak rapet kakinya, nanti setan yang sebesar anak domba masuk. Ada bilang setannya ente, bukannya. Jadi jangan salah paham. Yang sunnah dirapetin tadi apa itu? Nah, bahu dengan bahu. Hadisnya semua silahkan lihat kitab Al-Fiqih Alal Madahibil Arba'ah, Fiqih 4 Madhab. Semua mengatakan yang dirapetin adalah bahu dengan bahu. Si imam sunnah mengucapkan kalimat istawu wa'adadilu atau sawu sufufatu. Makmum itu makruh. Kalau si imam sudah di mihrab, makmum makruh ngobrol. Jangan ngobrol kita. Kalau imam udah di mana? Di mihrab, udah siap-siap si imam ingin memimpin sholat berjamaah, makmum jangan ngobrol. Imam udah bilang istawu wa'adadilu, langsung rapetin apa? Rapetin siap. Kita biar dapat fadilah berjamaah, biar dapetin fadilah mengucapkan takbiratul ihram. Kan ada orang yang dapat fadilah berjamaah tapi enggak mendapatkan fadilah mengucapkan takbiratul ihram. Sunnahnya pas imam Allahu Akbar, imam sampai bar, kita makmum langsung Allah, dapat tuh fadilah mengucapkan tadi apa? Takbiratul ihram. Dari antum berjamaah ada fadilah berjamaah 27 derajat, ada lagi fadilah mengucapkan tadi apa? Takbiratul ihram. Bahkan sahabat ada yang sangat jauh berjamaahnya, sampai-sampai sunnah kita untuk mengambil jarak yang jauh dari rumah kita. Kita pusing kalau menjauh gitu, muter, pengen ke istiqomah muter, kayak manis tiga, kayak manis tiga.
baru kemarin. Kenapa demikian? Karena luar biasa dahsyatnya. Per langkah itu Allah angkat 10 pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Per langkah Allah ampuni 10 dosa yang pernah dia kerjakan. Per langkah Allah berikan 10 kebaikan. Jadi antum itu untuk subhanallah. Jadi fadilah melangkah berjamaah ada, fadilah berjamaahnya ada, juga fadilah mengucapkan tadi apa? Takbiratul ihram. Sayyidina Umar kalau udah bilang beliau sabu sufufatun istau wa atadilu, ternyata ada makmum yang tidak apa? Yang tidak rapat, yang tidak merapatkan, sekali lagi bukan kaki tapi apa? Bahu dengan bahu. Langsung beliau ambil cemeti, ambil cambuknya, dipecut itu orang langsung. Sekarang begitu orang pada kantor gak berjamaah. Saya nampak luar biasa tegas beliau tuh. Nabi yang bilang asyaddukum fiddin Umar, waktu beliau belum masuk agama Islam. Ini beliau tingginya luar biasa Sayyidina Umar. Kuda yang paling kira-kira kuda Arab tinggi atau pendek? Kuda Arab. Itu Sayyidina Umar kalau naik kuda kakinya ngengser. Subhanallah, kan tinggi banget tuh Sayyidina Umar. Lagi belum masuk Islam, beliau biar kumis. Itu kumisnya belum masuk Islam nih. Kalau pas beliau marah, itu kumisnya naik. Dan 40 orang yang badannya kekar-kekar gak bisa ngapain, turunin subhanallah. Kita kan bablang doang kumisnya. Sayyidina Umar subhanallah, beliau belum masuk Islam tuh. Apalagi tambah udah apa? Masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi beliau mengatakan demikian. Orang yang mampu kemudian tidak melakukan ibadah haji, maka kata beliau laisu bi muslimin, bukan orang abad, bukan orang muslim. Jangan bilang Islam, lain Islam dengan muslim. Yang Allah bilang muslim, wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa lidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi bukan orang Islam tapi muslim. Ada muslim, ada mukmin. Ada muslim, ada mukmin. Setiap orang yang mukmin pasti muslim. Tapi orang yang muslim belum tentu mukmin. Jadi orang mukmin sudah tentu dia muslim. Orang mukmin beriman kepada Allah, dia sholat yang fardu, puasa yang wajib, haji yang wajib, zakat yang wajib, muslim. Mukmin muslim. Tapi ada orang muslim tidak mukmin. Islamnya, agamanya, tapi sholatnya kagak, puasa Ramadannya kagak. Tapi yang repot lebaran dia tuh biasanya tuh. Kalau kita kan nggak repot, kita kan repot sampai terawih. Amin terawih, amin salat yang lain segala macam. Ini subhanallah. Jadi bukan Islam tapi apa? Muslim. Sayyidina Umar mengatakan orang yang haji, orang yang mampu tidak ibadah haji, maka dia bukan orang muslim. Masa yakinan guru-guru kami mengatakan sebenarnya bukan dia enggak mau ibadah haji, tapi Ka'bah Baitullah enggak mau melihat muka dia. Ya Allah, ini serem ini kalimat ini. Sama ada orang yang enggak mau ke masjid, ke musala. Masa yakinan guru kami mengatakan bahwasanya bukan itu orang enggak mau ke masjid, tapi masjid enggak mau melihat muka itu orang. Subhanallah, serem kita kalau begitu. Kalau udah sampai apa? Masjid enggak mau melihat muka itu orang. Kan nanti ini masjid, musala, masjid nanti pada hari kiamat. Masing-masing kita bakal melewati jembatan as-sirat. Nanti ada kapal, ya Allah, ada kapal. Ini kapal jelmaan dari masjid musala yang biasa kita istiqamah hidup di alam dunia, salat berjamaah di dalamnya. Jadi kalau kita sekarang sudah berjamaah di Istiqomah, di Al-Ikhlas, di Al-Muntaha, ini kita sudah pesan tiket secara online nanti pada akhirat. Jadi udah ada tuh, online udah ada di mana? Udah ada. Sekarang kita pesan tuh. Sekarang kita berjamaah di Istiqomah, Al-Ikhlas, Al-Muntaha, yang lain segala macam untuk berjamaah. Itu kita udah pesan tiket secara online buat nanti naik apa? Naik kapal waktu melewati jembatan apa? As-Sirat. Itu As-Sirat jembatan yang memanjang, bawahnya neraka jahanam. Ya Allah,
Semua nabi berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Selamat surga, enggak selamat nyemplung. Ini zamannya di bawah udah siap-siap nih zamannya. Semua hamba Allah bakal melewatin jembatan tadi apa? As-sirat. Mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang istiqamah berjamaah hidup di alam dunia. Salat berjamaah subuhnya misalnya, atau zuhurnya, atau asarnya, apalagi yang sampai 5 waktu, subhanallah. Ini orang nanti jembatan as-sirat dilewatin pakai apa tadi? Pakai kapal, ya Allah, nikmat. Makanya kata masa yakhir abun kami, orang yang gak mau pernah ke masjid, ke musholah, sebenarnya bukan dia tidak mau kemana? Ke masjid, tapi masjid, musholah tidak mau melihat mukanya. Ini penghabisan oleh itu, serem kayak seperti itu. Sama dengan tadi, Ka'bah Baitullah. Orang yang mampu tidak mau ibadah haji, bukan dia tidak mau ibadah haji, tapi apa? Ka'bah Baitullah tidak mau melihat mukanya. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, orang yang mampu tidak melakukan ibadah haji, maka dia bukan orang muslim. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, beliau mengambil hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak Sayyidina Umar, namanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini luar biasa Sayyidina Abdullah bin Umar. Kerjaan Nabi apapun, ucapan Nabi apapun, dikerjain secara maksimal oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ad-dinu khamsun. Agama Islam ada 5 rangkaian. La yaqbalullahu minhunna syai'an duna syai'in. Allah enggak terima satu doang. Yang lain enggak dikerjain, enggak diterima. 5-5-nya mesti ada. 5-5-nya mesti ada. Mesti ada, mesti lengkap semuanya. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang patuh sempat dengan benar kecuali hanya siapa? Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadah kita mesti benar. Enggak boleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, percaya cincin, percaya gumpul, percaya batu, percaya ahli ujung, enggak boleh. Kalau seandainya ada orang yang demikian, syahadahnya batal. Ini orang sudah berbuat syirik. Orangnya disebut dengan musyrik, nyembah Allah juga, percaya dengan keris juga, nyembah Allah juga, percaya dengan dukun juga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Ada orang demikian, kuat ibadahnya, baca Qur'annya rajin, ya mulai rajin, ngomongnya kate orang pintar tuh juga ada guna-guna. Kate orang pintar, ane bilang ente dibodohin sama itu orang, makanya ente bilang apa? Orang pintar. Paranormal dukun bilang orang apa? Orang pintar tuh guru, orang pintar doktor, profesor, orang pintar. Ini dukun dibilang apa? Orang pintar, kata orang pintar dia diguna-guna. Ya Allah, ahli ibadah orang, nyembah Allah juga, tapi percaya dengan siapa? Dengan dukun paranormal. Kufur itu orang, keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu orang, orang yang disebut dengan musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa selain syirik, tapi Allah enggak ampuni kalau sudah dosa apa? Dosa syirik. Percaya dengan batu, nih batu nih kalau pakai perempuan pada ikut nih. Emang lugunya kagak, makanya dengan perempuan gak mau ikut. Jadi pertama itu ya, pertama syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wassalawatul khamas umurud din, dan sholat yang lima waktu.
syahadah sudah, sholat lima waktu kerjain, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini yang wajib, ini yang wajib fardhu ain. Kalau udah enak, tambah yang sunnah. Kan Allah yang bilang, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian benar-benar in kuntum tuhibbunallaha, benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah demen dengan sunnah, kan sholat siang fardu ada sunnahnya tuh, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Subuh sunnah fajar, jangan ditinggal sunnah fajar tuh. Sunnahnya kalau antum kerjain sunnah qobliyah ba'diyah gampang, abis fatihah al-kafirun rakaat yang pertama, yang kedua abis fatihah al-ikhlas. Kalau subuh tambahin lagi rakaat yang pertama al-insyirah dengan al-kafirun. Sekalipun hadisnya hadis yang daif, hadis yang lemah, tapi hadis yang daif untuk menambahkan fadilah beramal soleh kepada Allah diperbolehkan oleh para ulama. Siapa yang mengatakan? Al-Imam An-Nawawi An-Nimasy rahimahullah. Kata beliau, al-hadisu daif yu'malu fi fadailil a'mal. Hadis yang daif boleh diamalkan. Silakan. Jadi hadis yang daif tadi, surah rakaat yang pertama qobliyah subuh atau sunnah fajar, abis fatihah al-insyirah, alam nasyrah laka sadrak, selesai al-insyirah baca lagi al-kafirun, dobel jadinya. Rakaat pertama al-insyirah dengan al-kafirun, rakaat yang kedua al-fil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dengan surah al-ikhlas. Tapi yang jamin, orang yang membaca surah bulan alam, maka dia akan Allah selamatkan dari alam. Apa alam? Dari penyakit. Orang yang baca kalimat surah yang ada dua alamnya, kan alam nasroh dengan alam apa? Alam talah, ada alamnya. Nabi yang jamin ini orang akan jauh dari alam, jauh dari penyakit. Makanya sunnah kita ngamalin tuh, subuh qobliyah, sunnah fajar, tadi surahnya, rakaat yang pertama fatihah al-insyirah al-kafirun, rakaat yang kedua al-fatihah al-fil dengan surah al-ikhlas. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, antum yang sudah biasa kerjain dua rakaat qobliyah zuhur, dua rakaat qobliyah zuhur tambahin lagi, jadi empat rakaat. Qobliyah zuhurnya empat rakaat, ba'diyah zuhurnya empat rakaat. Tapi jamin, orang yang mengerjakan qobliyah zuhur empat rakaat, ba'diyah zuhur empat rakaat, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Jadi antum amalin. Di asar ada apa? Ada qobliyah. Qobliyah asar antum yang udah biasa dua rakaat tambahin lagi. Jangan dua rakaat, tambah jadi berapa? Empat rakaat. Kalau empat rakaat ada dua kaifiat. Boleh dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam, atau langsung empat rakaat apa? Salam. Asar empat rakaat, qobliyahnya sunnah itu. Kenapa demikian? Yang bilang siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam kitab beliau, kata beliau, orang yang mengerjakan asar qobliyah, asar empat rakaat, ini orang akan pasti mendapatkan doanya Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Nabi doakan dengan kalimat rahimallahu qur'an shalla qabla al-asri arba'an. Ya Allah, rahmatilah hamba engkau muslim muslimat yang melakukan qobliyah asar sebanyak empat rakaat. Jadi kita yang udah tahu amalin. Jadi qobliyah asar jangan kerjain dua rakaat, tambah lagi. Yang udah biasa dua rakaat tambah lagi empat rakaat. Maghrib ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Isya ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Kalau sudah mengerjakan yang sunnah kita, di wudu ada sunnah, mandi hadas ada sunnah, sholat ada sunnah, kita demen yang sunnah, kita ngerjain. Bahkan kalau sampai ketinggalan kayak nyutang kepada Allah, maka Allah yang jamin yuhibbukumullah, pasti
pasti Allah akan apa? Cinta pada kalian. Yang kedua, yang fir lakum dzunubakum, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi lima mesti ada semua. Pertama, syahadah la ilaha illallah anna muhammadan. Yang kedua, salat lima waktu. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Satu enggak ada, maka enggak sah keislamannya itu. Kenapa demikian? Kalau yang mampu hajinya, ini orang sudah mampu, sudah sanggup, hartanya ada, maka ini orang wajib untuk melakukan apa? Ibadah haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau seandainya ada orang yang melakukan hal itu tapi hajinya tidak, maka tidak sah dia punya keislamannya. Makanya enggak boleh. Kalau yang mampu nih, yang mampu langsung setor, langsung niatin setor, pengen berangkat kapan aja. Kan sekarang mulai teknis sampai 20 tahun. Kan panjang waktunya itu buat apa? Buat nabung bagi orang yang mampu. Wallahu a'lam bissawab. Para jamaah sekalian, ana undang antum acara maulid di Bukit Duri. Ana dengan jamaah Bukit Duri bikin maulid dekat rumah ana di Musola Nurrahim. Itu bikin maulid sana. Insyaallah malam minggu besok. Malam minggu besok insyaallah ba'da isya. Ba'da isya enggak lama-lama sampai 9:30. Kita makan nasi mandi insyaallah. Ya. Yang ceramah insyaallah ada punya sahib Kyai Haji Dr. Ahmad Levi Afifi. Beliau ini doktor dalam ilmu hadis, masih muda 35 tahun doktor, namanya Kyai Haji Dr. Ahmad Levi Afifi, doktor dalam ilmu hadis. Antum yang ada waktu silahkan hadir malam minggu besok ba'da isya. Kalau yang punya waktu bisa berjamaah di sana, biar cepat kelasnya kita. Bisa jamaah, baca Tibul Qontas, Haddad, baca Huruf Sokran, baca Maulid, baca Quran, langsung ceramah. Ceramah kelas langsung apa? Makan nasi mandi insyaAllah ya. Wallahu'alam bisawab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني
khairah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majar bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.